بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب anak sekalian hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 6, semester 1. InsyaAllah masuk pada pembelajaran yang kedua. Tip untuk ters kedua atau pelajaran 2, kita akan pelajari tentang fi'il amr. Fi'il amr atau kata perintah, yaitu kata yang menunjukkan perintah dari yang tinggi kedudukannya berasa orang yang lebih rendah. Contohnya ucapan, makanlah, dari seorang bapak, seorang tua, atau ibu kepada anaknya. Duduklah, ucap seorang ustadz atau ustadzah kepada muridnya. Namanya perintah. Nah, ini berbeda dengan apa? Doa, doa kebalikannya. Dari yang rendah, permintaan yang rendah kepada yang lebih tinggi. Ya, tip. Kita ambil contoh untuk bahasa Arabnya, iftah. Artinya bukalah. Ya. Contoh kedua, isma'u. Ya. Dengarkanlah kalian. Ya. Untuk contoh pertama, terbernya anta, tapi untuk contoh kedua terbernya adalah antum. Tip. Sekarang kita akan buat kaidah fil amr. Kaidah buat fil amr. Insyaallah nanti ada 3 secara global. Ya. Yang pertama, dibuang huruf mudhara'ahnya. Kalimatnya syrobu, ya, ya-nya itu dibuang. Ya. Kemudian kedua, dijazm atau disukun kata paling akhir. Ya. Kalau yang syrobu berarti ba-nya yang disukun, yang tadinya itu ma'u, diganti dengan sukun, syrob. Kemudian ketiga, ditambah hamzah. Ya, ini ingat, beda hamzah dengan alif. Kalau alif itu untuk memanjangkan suara, tapi hamzah ini untuk diucapkan. Ini hamzah yang benar, bukan alif. Ditambah hamzah, ya. Ditambah hamzah, kemudian diharokati kasroh. Harokat hamzah selalu kasroh. Nanti kecuali ada wajib tuma, maka nanti di tuma, tidak di kasroh. Tep. Itu langkah yang pertama dengan dibuang huruf mudhorahnya, kemudian dijazm yang kata yang berakhir, ditambah hamzah pada depan kalimat dan selalu dalam badan kasrah. Tip. Lanjutkan tentang kaidah mengharati hamzah di fil amr. Tadi kita singgung, harokat hamzah selalu kasroh jika ain fi'il di fathah atau kasroh. Perhatikan kalimat yadhabu. Ya. Mana ain fi'ilnya? Yang disebut ain fi'il ada kalimat ha. Ya. Jadi dalnya itu fa' fi'il, ha'nya ain fi'il, ba'nya la fi'il. Jadi ain fi'ilnya itu ba', apa di ha', di fathah, maka menjadi kasrah hamzahnya, ilhab. Yang kedua, yaghsilu, ain fi'ilnya pada sin, kasrah, maka menjadi ighsil. Ya. Kemudian, yang kedua, jika ain fi'ilnya dhamma, maka harokat hamzahnya dhamma. Perhatikan, yasjudu. Mana fi'ilnya? Ya.
ju atau jimnya. Maka hamzahnya di sukun. Apa di doma usjud. T. Idhab dengan fathah. Yafsil dengan irsil. Kemudian yasjud dengan usjud. Itu kaidah mengharokati ham, ambil lasel, semuanya dengan kasroh kecuali ain dan tuma, maka di tuma. Tip. Ya, ini ketiga wazan pada fi'il mudhari'. Selanjutnya, penerapan kaidah fi'il amr. Perhatikan. Ya, tadi sudah kita singgung. Wazannya ada tiga. Ain fi'ilnya di fathah, di kasrah, dan di dhamma. Yang pertama di fathah. Contohnya, yahfadhu, yaqra'u, yal'abu. Ya, ainnya di fathah. Fa. Ya. Kemudian ra'nya. Dan a. Yal'abu. Maka nanti hamzahnya di kasrah. Ya, yahfadu, ihfad, jagalah, atau hafalkanlah. Yaqra'u, iqra', bacalah. Yal'abu, il'ab, bermainlah. Kemudian, wazan yang kedua, di kasrah, yafilu, contohnya, yarji'u, yarjilu, yadribu. Yarji'u, enfilnya jim. Yarjilu, za'. Yadribu, pada ra'. Yarji'u, irji'. Kembalilah atau pulanglah. Yanjilu injil, turunlah. Yadribu idrib, pukulah. Dan yang ketiga, ainnya di dhamma, yaf'ulu. Perhatikan, contohnya yadrusu, yang dulu, yaqtulu. Ain fi'il pada ra dan dha dan ta. Yadrusu udrus, belajarlah. Yang dulu unghur, lihatlah. Yaqtulu uqtul, bunuhlah. Taip. Berikutnya, sekarang untuk kaidah fi'il amr jika fi'ilnya mahmuz. Ya. Jadi nanti fi'il ada dua, ada yang mu'tal, ada yang sahih. Yang mu'tal adalah penyakitnya kita tadi bahas. Kemudian yang kedua, sahih. Sahih di sini juga ada macamnya, ada sahih. Salim adalah sahih mudhaf. Kalau salim berarti dia tidak double. Kalau mudhaf berarti double angkanya. Apa? Hurufnya. Ya. Jadi sahih salim tidak mu'tal dan juga tidak mudhaf. Ya. Ditarik dengan apa? Hamzah di depan fa'filnya atau a'filnya atau lafilnya. Tapi yang dimaksud adalah pada apa? Fa'filnya. Ya. Perhatikan. Ini untuk sahih tadi sudah kita singgung yahfadhu ihfad yadrusu udrus ya yanjilu injil untuk fi'il sahih salim yang tidak mu'tal dan tidak mudhaf. Sekarang mahmuz fi'il yang salah satunya ada hamzah tadi sudah kita singgung di depan fa fi'il atau ain fi'il di tengah atau di belakang la fi'il. Yang dimaksud adalah nanti yang di depan fa'fi'il. Ya, contohnya akhadha ya'khudhu. Ya'khudhu. Ya. Di sini hamzahnya disukun, maka asalnya adalah ukhud. Ya, maka karena depannya sudah berbunyi, tidak perlu dikasih dengan hamzah. Tidak ukhud tapi khud. Ya. Mengapa tidak ada hamzah? Karena sudah berbunyi. Beda kalau yang ihfad, coba tidak ada hamzah apa alif. Mereka ya, udrus tidak ada alif. Bukan injil tidak ada alif, tidak hamzahnya. Maka ini tidak berbunyi. Kalau ini sudah berbunyi, tidak perlu tambah hamzah. Tidak perlu ukhud, tapi khud saja. Ambillah. Contoh kedua, yakulu. Hamzahnya di depan. A. Jadi, ukul. Maka tidak perlu disebutkan u-nya. Tapi cukup dengan kalimat kul. Makanlah. Tip, ini perbedaan untuk fi'il sahih salim dan fi'il
mahmuz atau fi'il sahih mahmuz yang ada salah satunya hamzah. Tep berikutnya kita masuk ke kaidah fi'il amr yang bersambung dengan dhamir. Ya, sebenarnya kemarin di fi'il madhi dan mudhari' bersama dengan fi'il dengan dhamir, maka ini amr juga bersama dengan dhamir. Yang pertama anta, ini asalnya anta idhab, pergilah kamu laki-laki. Untuk anti ditambah dengan ya mukhatabah namanya, idhabi, pergilah kamu perempuan. Dan untuk antum tambah waw jamak, idhabu, pergilah kalian laki-laki. Dan untuk teman antuna tambah nun niswah, idhabna, pergilah kalian perempuan. Tep, ini tambahan untuk anta, anti, antum dan antuna. Namun yang antuma baik laki perempuan ini kita tidak singgung. Tapi sebenarnya mudah faedahnya, tinggal ditambah alif. Ya. Jadi kalau antuma idhaba, baik untuk laki perempuan sama. Tep, itu untuk bersambung dengan dhamir. Sekarang masuk ke kesimpulan fi'il amr bersama dhamir. Perhatikan kesimpulannya. Ya. Anta idhab. Antum idhabu. Anti idhabi. Antuna idhabna. Ya. Kalau kita tasrif secara sempurna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ya. Kalau amrnya. Idhab. Idhabu, idhabi, idhabna. Kalau komplit. Idhab, idhaba, kemudian tambah alif, idhabu, baru masuk antum. Idhabi, nanti idhaba lagi, idhaba, antuma pada dhamir antuna, idhabna. Tip, itu kesimpulan, fi'il amr bersama dengan dhamir. Dan catatan, kaidah ini bisa berlaku untuk semua wazan, hanya menambah huruf belakangnya pada fi'il tersebut. Ini idhab di fathah. Kalau di kasrah contohnya, ijlis, sama. Ijlis, ijlisu, ijlisi, ijlisna. Kalau dengan antuma, jadi ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ya. Kalau dengan antuma, utrus contohnya. Utrus, utrusa, utrusu, utrusi, utrusa, utrusna. Tep. Ini sama, tinggal ditambah pada belakang fi'il tersebut. Ya. Wawu jama, atau ya mukhatabah, atau nuniswa, atau alif musanna. Untuk antuma. Tep, terima kasih. Kita ucapkan, jazakallahu khairan kathira, wa barakfikum.